Sementara terdakwa Novita Harwin menjalani sidang perdana perkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Terdakwa dituntut 2 tahun kurungan penjara. Terdakwa Novita Harwin, Direktur PT Multikarya Interplan Konsultan, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi, Kamis 22 Desember 2022. Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Yandri Roni dengan Hakim Anggota Hakim Yafistian dan Hakim Bernard, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap terdakwa. Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 tahun dan denda Rp100 juta, subsidiar 3 bulan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar lebih dari Rp28 juta, subsidiar 1 bulan kurungan penjara. Untuk diketahui, proyek pengadaan air bersih tersebut dilakukan pada 2014 silam di Dinas Pekerjaan Umum Tanjab Barat. Uang negara untuk proyek tersebut sejumlah Rp39,5 miliar lebih. Pekerjaan proyek dikerjakan oleh PT Multikarya Interplan Konsultan. Namun pengerjaan proyek tidak sesuai spesifikasi yang ada dalam kontrak pekerjaan dan hasil dari pengerjaan tidak dapat dioperasikan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10 miliar sesuai audit PPKP Perwakilan Provinsi Jambi. Iqbal, JEK TV, melaporkan.